rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian atau pembahasan hadis ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadithun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis ke-11 ya, dari 40 hadis yang akan kita pelajari, kita kaji dalam majelis kita ini. Pada pertemuan yang lalu saya telah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Nah, di antaranya adalah masalah syubhat. Subhat yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan subhat pemikiran. Ya. Jadi ada fitnah syahwat dan ada fitnah subhat. Nah, jadi beberapa contoh subhat pemikiran yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kali ini ada subhat lain ya, yang berkaitan dengan masalah hukum. Kita sering mendengar orang mengatakan ini hukumnya syubhat. Nah, jadi syubhat ini berbeda dengan syubhat pemikiran. Ya. Syubhat pemikiran itu adanya kerancuan pemikiran, percampuran antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, sehingga tampak oleh orang awam pemikiran itu atau pendapat itu benar, padahal dia tidak benar. Karena itu syubhat seperti ini, para sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak bisa atau tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Yang tidak berilmu tidak mengerti dan tidak paham dan akan terjebak kepada syubhat tersebut. Adapun syubhat yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita ini adalah syubhat yang berkaitan dengan hukum. Contohnya, umpamanya orang mengatakan ini hukumnya syubhat, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu berhubungan dengan hadis yang juga yang sudah kita pelajari di majelis kita ini, yaitu hadis ke-6, ya. Nah, saya bacakan dulu hadisnya ya. Kita ingat kembali
hadis ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, famanittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Bapak dan ibu, artinya innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Nah, syubhat di sini berbeda dengan syubhat pemikiran yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi syubhat ini yang sesuatu yang masih samar-samar, ya. Tidak jelas hukumnya. Padahal halal itu jelas, haram juga jelas. Tapi ada seseorang, ya, dalam kondisi tertentu dia dihadapkan pada satu masalah, satu kasus, satu persoalan yang dia tidak tahu hukumnya. Ini halal atau haram, ya, dia tidak tahu. Maka dia berada dalam maka yang dihadapi itu syubhat namanya, ya. Nah, oleh karena itu syubhat ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Famanittaqa syubhat, maka barang siapa yang menjauhi atau menghindari perkara-perkara syubhat ini, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, maka siapa saja yang terjatuh, ya, pada perbuatan syubhat, maka dia telah jatuh pada perbuatan yang haram. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini berkaitan dengan masalah hukum, ya. Hukum itu jelas, tidak ada yang tidak jelas. Jadi sebagaimana telah kita ketahui, hukum syar'i itu ada 5. 1 wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga sunnah, yang keempat mubah, yang keempat makruh. Ya, atau wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jadi ada 5. Ada 5 hukum, ya. Tidak ada hukum yang namanya syubhat. Kalau ada berarti yang ke-6. Ya, padahal cuma 5 hukum itu. Kalau tidak wajib bisa sunnah, bisa juga mubah, mubah itu boleh, bisa juga makruh, dan bisa haram. Salah satunya ada, pasti ada. Jadi tidak ada perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu orang yang dibebani untuk menjalankan agama. Kita semua di sini mukallaf, ya. Baligh, ya, atau buluh. Tidak ada yang perbuatan mukallaf itu tidak ada yang tidak ada hukumnya. Jadi kalau ada yang bertanya, ini hukumnya apa, Pak? Oh, ini enggak ada hukumnya. Nah, tidak ada seperti itu. Ada, ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh banyak ulama, menandakan bahwa Islam itu sempurna, ya. Islam itu sempurna, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh manusia melainkan ada hukumnya. Salah satu dari yang 5 tadi. Nah, terus bagaimana yang syubhat? Nah, syubhat ini Bapak Ibu, ini seseorang yang memang dia kondisinya, dia sendiri, ya. Dia sendiri dihadapkan pada satu persoalan yang dia tidak jelas. Nah, oleh karena itu nanti dia perlu bertanya. Fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun, ya. Tanyakan kepada ahlu zikri, kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu.
Jadi minta fatwa, ya. Bapak dan Ibu, contoh, nah ini saya kasih contoh ya. Yang kadang-kadang yang sering dianggap syubhat rokok umpamanya. Ini kan perdebatan nih, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh gitu ya. Merokok itu, merokok boleh apa enggak? Pokok enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh. Sudah ada fatwa MUI. Betul. Oh, haram bagi ibu hamil kata Pak Dokter. Yang tidak hamil tidak haram. Saya kan tidak hamil, maka tidak haram. Jadi perdebatan ya. Baca, silakan baca buku soal jawab karangan Ahsan. Ahsan mengatakan tidak haram kalau tidak membahayakan. Cari saja dalilnya, ada enggak dalam Al-Quran ayat yang mengatakan rokok itu haram? Rokok itu apa bahasa Arabnya? Rokok itu apa bahasa Arabnya? Ya. Kalau merokok itu bahasa Arabnya tadkhin, at-tadkhin. Ya. Jadi umpamanya ini kalau antum nanti haji atau melaksanakan umroh ya di beberapa tempat di Saudi Arabia, itu ada tulisan mamnu'ut tadkhin, artinya dilarang merokok ya. Jadi gak ada ayat Al-Quran at-tadkhin mamnu' gitu, atau at-tadkhin haram, gak ada ayatnya ya. Hadis juga gak ada, rokok itu baru, zaman Nabi gak ada rokok. Jadi tidak ada dalil yang menjelaskan, tidak ada dalil yang mengatakan, baik ayat ataupun hadis yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Para ulama yang memfatwakan haram itu berdasarkan logika, ya, akal. Apa logikanya? Logikanya karena rokok itu membahayakan. Ya. Setiap ini apa namanya, pakai apa yang dalam logika ini, saya lupa nih. Ditarik kesimpulan ya, setiap yang membahayakan dilarang agama. Rokok membahayakan, kesimpulannya rokok dilarang gitu. Dipakai premis mayor, premis minor, konklusi. Ya. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, an-natijah. Ini mantik. Itu apa, saya lupaan, ada istilah dalam bahasa Indonesia, dalam logika. Setiap yang membahayakan kesehatan dilarang agama. Sepakat nggak, Pak? Jadi kalau kita sepakat yang pertama, sepakat yang kedua, yang ketiganya harus sepakat. Nah, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya nih. Ini saya sampaikan satu kalimat. Setiap yang membahayakan kesehatan dilarang agama. Sepakat gak? Nah, sepakat. Yang kedua, rokok membahayakan kesehatan. Sepakat gak? Kok ada yang diam, berarti gak sepakat. Nah, kalau tidak sepakat yang kedua, gak bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya mesti gak sepakat. Jadi seperti itu ya contohnya. Kalau cari ayatnya nggak ada, cari hadisnya juga nggak ada. Jadi pakai logika. Logikanya setiap yang membahayakan kesehatan pasti dilarang. Ini pasti ya, pasti ini. Nah, ini kita kemarin bicara tentang maslahat. Ya, maslahat ada lima: hifzuddin, hifzul akli, hifzul nasli, hifzul nafsi, hifzul mal. Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan ya, itu ada lima. Nah, ini masuk menjaga jiwa. Jadi kalau yang membahayakan jiwa itu dilarang agama pasti. Nah, persoalannya adalah apakah rokok itu membahayakan kesehatan ya. Kalau umpamanya kita sepakat pada yang kedua, maka konklusinya dilarang seperti itu. Jadi nah, karena ada kontroversi seperti ini, maka ada orang mengatakan syubhat. Ini contoh ya. Jadi kalau ragu-ragu nggak usah kan gitu. Ini kan hadis kita. Kalau saya kok ragu-ragu ya nggak usah merokok.
Merokok enggak wajib kok. Ya. Merokok itu tidak wajib. Kalau Anda ragu-ragu merokok itu boleh atau tidak, enggak usah merokok. Lebih aman. Nah, ini ya. Ini contoh. Jadi makanya ada orang bilang rokok itu syubhat. Jadi kalau ragu-ragu tinggalkan. Bunga bank sama ini juga ya. Kontroversi juga, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak ya. Yang bilang enggak boleh karena dianggap riba dan lain sebagainya ya. Kita tidak bahas ini ya. Nah, jual beli model multi level marketing juga sama. Kontroversi juga ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau ragu-ragu enggak usah gitu ya. Gampang aja kita ya. Asuransi juga sama. Ini contoh-contoh ya. Jadi kalau ragu-ragu enggak usah. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu ya. Cari yang pasti. Pastinya enggak usah, ya udah enggak usah. Jadi karena ini semuanya enggak wajib ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita lanjutkan. Nah, daging katak juga sama. Ya. Ya. Dan beberapa contoh lain itu contoh-contoh. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang masuk ke faedah hadis ya, hadis ke-11 yang baru kita baca ini, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya. Saya ambil dari faedah dari tulisan Ustaz Abduh Tuasikal. Jadi ada beberapa, saya ringkas. Yang pertama ya. Agama Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Agama Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Sebab keraguan dan kebimbangan ini membuat kita tidak tenang. Ya. Jadi jangan ragu-ragu, ambil yang pasti. Ya. Jangan ragu-ragu. Pastinya saya ragu-ragu nih, merokok itu boleh apa enggak? Ya enggak usah. Itu pasti berarti. Banyak dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ada orang ragu-ragu ini. Contoh gini, saya kasih contoh. Kita makan di warung ya, makan di warung, kita tidak yang kita minta umpamanya apa lauknya, daging ayam, kita nggak tahu nih ayam yang disembelih di situ di warung itu sembelihannya sah apa enggak. Ada orang ragu-ragu. Ya kalau ragu enggak usah. Enggak usah makan di situ. Makan di rumah saja. Gampang. Nah, jadi agama Islam itu tidak menghendaki umatnya berada dalam keraguan dan kebimbangan. Sebab apa? Itu contoh ya, satu contoh. Banyak sekali contohnya. Sekarang kita memakai baju. Kita tidak tahu Bapak Ibu, baju yang kita pakai ini. Karena kita tidak melihat dengan mata kepala kita proses pembuatannya. Ya. Ada najisnya apa enggak? Halal apa enggak? Kan enggak ada labelnya. Ada enggak di sini yang bajunya ada label MUI? Halal. Enggak ada kan? Baju ada labelnya halal MUI. Ya udah, kita kembalikan ke hukum asal ya. Tadi pagi kita bangun tidur gosok gigi, odolnya tuh halal apa enggak? Ya. Mandi pakai sabun dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ini kita jangan ragu-ragu. Ya. Kalau ragu-ragu tinggalkan seperti itu. Wah, saya kok ragu sabunnya ini enggak halal, ya enggak usah. Mandi enggak usah pakai sabun, cebur aja langsung, gampang ya. Jangan ragu-ragu, sebab keraguan dan kebimbangan itu akan menghasilkan ketidaktenangan dalam kehidupan. Ya. Itu yang pertama. Jadi umat Islam, agama Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Ada satu kaidah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku Al-Halal wal-Haram. Kaidahnya, ma ghaba anna la nus'alu anhu. Sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Sesuatu yang tidak kita lihat prosesnya, proses jadinya, proses pembuatannya ya. Tentang pakaian yang kita pakai, tadi kita pakai odol, pakai sabun dan lain sebagainya.
Tidak ditanya oleh Allah, dulu kamu gosok gigi pakai sabun. Pakai sabun, pakai odol. Gosok gigi pakai sabun. Gosok gigi pakai odol. Odol yang kamu pakai dulu itu enggak halal. Tidak ditanya seperti itu, ya. Ma ghaba anna la nus'alu anhu. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh salah seorang ibu di majelis ta'lim, pengajian ibu-ibu. Ustaz, katanya, saya punya tetangga. Tetangga saya itu Nasrani. Ya, Nasrani. Dia baik sama saya. Ya. Dia memberi saya hadiah. Hadiahnya apa? Makanan. Kue. Boleh gak kita terima? Saya bilang boleh. Ya. Para ulama memfatwakan kita boleh menerima hadiah dari orang yang tidak agama dengan kita. Dalam hal ini umpamanya umat Nasrani, boleh. Tapi Ustadz, jangan-jangan piring yang dia gunakan, piring yang dia gunakan untuk membuat kue itu, atau panci, atau rinjing, tahu pian rinjing? Alat memasak yang digunakan untuk memasak kue itu, jangan-jangan dulu sebelumnya dipakai untuk memasak babi. Saya tanya, pian lihat nggak Sidin waktu Sidin memasak? Nggak lihat, ya udah nggak apa-apa. Kalau pian melihat, ya, pian melihat Sidin membuat makanan itu menggunakan alat masak yang sebelumnya dipakai memasak babi dan tidak dicuci pula, nggak usah, itu nggak boleh jelas. Tapi kalau tidak melihat, nggak apa-apa kan kita maghaba'anna lunas lanus alu anu, sesuatu yang kita tidak melihatnya kita tidak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, tidak ditanya nanti. Kalau ragu-ragu nggak, ya nggak usah dimakan. Ya. Kalau ragu-ragu nggak usah dimakan. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ragu-ragu. Jadi prinsip jangan-jangan itu nggak boleh. Ya. Jangan-jangan, wah susah kita ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya. Jika Anda menginginkan ketenangan dan ketentraman, tinggalkanlah keraguan dan buang jauh-jauh keraguan itu. Terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah sehingga engkau tidak merasa gelisah. Ada orang ragu-ragu, dulu saya punya kawan di pondok ya, pesantren. Masya Allah, kalau dia wudu pak, itu kalau di pondok kan kita serba antri. Mandi antri, wudu antri, makan antri ya. Kalau dia wudhu tuh lama banget. Ragu-ragu nih, muka udah dicuci apa belum? Jadi kalau ini orang was-was, ini bahaya ya. Ini gangguan setan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, nanti minal jinnati wan nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembuskan keragu-raguan dalam hati manusia. Ya. Ada orang sholat. Gak jadi. Allah. Berkali-kali, Pak. Allah. Sampai imamnya sudah hampir membaca, sudah selesai Al-Fatihah sudah, suratnya hampir selesai baru Allahu Akbar. Gak berhasil. Gak sukses. Begitu imamnya mau Allahu Akbar baru dia ragu-ragu, ada yang seperti itu. Ini was-was ya. Ini penyakit. Nah, ini kemudian berkenaan dengan masalah hadis ya. Hadis ini ringkas, pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang singkat, sesuatu dengan singkat namun begitu luas maknanya. Ya. Ini namanya apa? Jawami'ul kalim. Kalimatnya ringkas, padat, tapi maknanya luas. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya seseorang membuat penafsiran atau penjelasan
mengenai hadis ini dalam satu jilid buku yang sangat tebal, niscaya kandungan dua kalimat ini akan melebihinya. Ini yang disebut dengan jawamiul kalim. Kalimatnya ringkas, padat. Kalimat redaksinya pendek, ya, tapi maknanya sangat luas. Nah, contoh yang lain, innamal a'mal bin niyat, dan seterusnya. Semua apa yang dikatakan Nabi termasuk jawamiul kalim. Dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, ya, yang sia-sia. Syariat Islam membawa kepada kemudahan. Ini penting, ya. Ini salah satu prinsip dasar. Jadi segala Allah tidak pernah memberikan kesulitan atau kesukaran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Ya. Allah tidak menghendaki kesusahan. Nah, Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Ini prinsip dasar. Yassiru wala tu'assiru. Permudah dan jangan persulit. Jadi dalam urusan kita harus membawa prinsip ini. Ya, terutama kita yang bekerja, ya, bekerja memberikan pelayanan kepada publik. Penting ini Bapak Ibu semua, ya. Urusan birokrasi. Prinsip Nabi ini harus kita jalankan. Yassiru wala tu'assiru. Permudah dan jangan persulit. Permudah dan jangan persulit. Jadi kalau urusan itu bisa dipermudah, jangan sekali-kali mempersusah atau mempersulit urusan orang. Nah, sekarang ini susah, ya. Ada orang dibalik prinsip ini. Dia bilang, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nanti ujungnya duit. Nah, kalau kita persulit kan dia susah, dipingpong sana sini, nanti akhirnya wani piro. Ini kita ini hidup di zaman yang serba orang tuh tidak lagi mikir pahala, ya. Pahala itu sesuatu yang kurang digemari. Yang disukai apa? Dosa. Ya. Jadi prinsipnya permudah dan jangan persulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa tidak kita permudah? Ya. Jangan persulit. Baik Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita membantu orang, mempermudah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan kita, ya, di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari kesusahan di dunia, maka Allah akan mengeluarkannya daripada kesusahan dunia dan akhirat. Ya. Berikutnya, hadis ini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara syubhat dan meninggalkannya. Jadi kalau kita memang ragu-ragu, tinggalkan. Ragu-ragu, tinggalkan, ya. Kalau tidak yakin, tinggalkan. Kalau sesuatu yang halal, tentu akan mendatangkan ketenangan. Sedangkan sesuatu yang syubhat, yang ragu-ragu, akan mendatangkan keragu-raguan. Nah, bentuknya kita akan bicara tentang masalah warok. Ya, warok. Warok ini apa? Ada istilah warok, ya. Tulisannya waw dan ro. Kalau tulisan Indonesia, wara. Kalau bahasa Banjar, lain lagi wara itu. Apa sifat warok itu? Warok ini salah satu akhlak. Ya. Dalam ilmu akhlak ini ada warok. Nanti ada jujur, amanah. Ya, nanti ada lagi sifat warok atau zuhud juga ada, ya, warok dan zuhud. Zuhud pakai zal, pakai zai. Kalau pakai huruf j lain lagi, juhud itu beda lagi artinya. Jadi warok ini meninggalkan perkara haram dan syubhat. Nah, ya, jadi yang haram dan syubhat ditinggalkan.
atau meninggalkan perkara syubhat dan perkara mubah yang berlebih-lebihan. Yang syubhat itu yang ragu-ragu tadi ya, kita boleh tidaknya masih ragu-ragu tinggalkan. Atau halal, jelas halal tapi berlebih-lebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Apa saja yang berlebihan pasti tidak baik, melebihi ukurannya. Pakai baju melebihi ukuran enggak baik. Ya, kebesaran. Bukan kebesaran, kegedean. Kalau pakaian kebesaran masih bagus. Kalau pakaian kegedean enggak baik, ya. Pokoknya segala yang melebihi ukuran itu pasti tidak baik. Makan terlalu banyak enggak baik. Ya, melebihi ukurannya. Jadi segala sesuatu ada ukurannya, ya. Nah, atau meninggalkan perkara yang masih samar hukumnya. Jadi orang yang seperti ini, kalau dia masih ragu-ragu, tanya kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada fatwa mufti, ahli fatwa, ya. Orang yang ragu-ragu, ini prinsip. Orang yang ragu-ragu, tadi seperti saya contohkan tadi ya, masalah rokok dan sebagainya, ragu-ragu, kalau dia tetap melaksanakan padahal dia ragu-ragu hukumnya, itu nanti bisa jatuh kepada perkara haram, bisa berdosa, ya, kalau ragu-ragu. Nah, makanya yang merokok jangan ragu-ragu, kalau merokok sekalian, kalau enggak sekalian. Wah, saya ragu-ragu, oh, bahaya, nggak tenang, ya. Jadi mantap gitu, jangan ragu-ragu, harus yakin, ya. Nah, merokok lalu melihat ustaz, lalu apa namanya, membuang, ragu-ragu berarti, nggak mantap berarti. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sifat warok ya. Nah, ini ada, mari kita dengarkan sebuah nasihat tentang audionya udah siap, bagus ya audionya, Erwin? Audionya udah bagus? Jadi tentang sifat warok Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu Nabi itu berkata kepada beliau,
Apakah Anda mengatakan ada apa yang ada lalu? Apakah Rasulullah SAW bertanya, makanan ini dari mana? Mereka pun menceritakan, sungguh jangan bersungguh, aku pernah melakukan praktek pernikahan untuk seseorang yang datang kepadaku, padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku menipu orang tersebut. Kemudian aku bertanya orang tersebut, kalau dia memberikan hadiah kepadaku, makanan yang ada makan ini. Setelah mendengar pengakuan bapaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan dalam tangannya ke dalam mulut, lalu dia memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Ada istriwa Bukhari. Kisah ini menggambarkan keinginan ketakwaan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq kalau dia berani. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga anggota badan beliau dari mengonsumsi makanan yang tidak halal. Dan ini aplikasi dari sifat para yang sebenarnya. Menurut dakwah itu, yuk berikan amal jariah terbaik Anda. Itu contoh Bapak dan Ibu salah satu bentuk sifat wara', ya, yang dimiliki oleh orang yang sangat hati-hati. Jadi kehati-hatian yang sangat luar biasa, ya. Ini perkataan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, kesempurnaan ketakwaan adalah meninggalkan beberapa hal yang halal karena takut hal itu haram. Kesempurnaan ketakwaan adalah meninggalkan beberapa hal yang halal. Halal ya, bukan haram. Halal. Tapi karena ragu-ragu. Ya, keragu-raguan, padahal dia halal, tapi ragu-ragu. Nah, ini takut terjerumus kepada perbuatan haram, maka itu ditinggalkan. Dan ini kata Abu Dzar Al-Ghifari adalah merupakan bentuk kesempurnaan ketakwaan atau sempurna atau sifat takwa yang sangat sempurna yang dimiliki oleh seseorang. Meninggalkan beberapa hal yang halal karena takut hal itu haram. Ada lagi dari Abu Abdurrahman Al-Umri. Jika seseorang memilih kewaraan, niscaya dia akan meninggalkan sesuatu yang diragukan dan mengerjakan sesuatu yang tidak meragukan. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, ya, ambil yang kamu yakin, ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita berkenaan dengan sifat wara', ya, sifat kehati-hatian, ya, sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang tidak diharamkan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan materi tentang bahaya mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, ya, mengkonsumsi atau memakai makanan atau minuman atau pakaian yang tidak halal. Kita pakai, kita konsumsi, akan membahayakan. Berbahaya di dunia sebelum berbahaya di akhirat. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu sesuatu yang mungkin ditunggu juga, silakan kalau ada pertanyaan, kita dialog. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita menyaksikan video tentang rokok. Nah, perokok ini ada dua macam, rokok aktif dan rokok pasif, ya.
Jadi kalau yang merokok tadi dia mantap rokok atau nggak apa-apa silakan. Yang mantap nih. Kalau ragu-ragu tinggalkan tadi kan. Tapi kalau mantap silakan teruskan. Tapi merokoknya jangan mengganggu orang. Kalau mengganggu orang, nah ini kita nanti dosa, ya. Itu kita berbuat zalim kepada orang. Ini contoh. Mari kita lihat akibat merokok. Ada pertanyaan? Enggak ada. Baiklah, tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.